Ya, bencana kabut asap yang mengepung Sumatera dan Kalimantan beberapa waktu lalu sampai saat ini belum tuntas dari sisi penegakan hukum. Berdasarkan data BNPB, kerugian material akibat bencana kabut asap mencapai lebih dari 20 triliun rupiah. Mampukah pemerintah bertindak tegas dalam upaya penegakan hukum kasus kabut asap? Bencana kabut asap yang terjadi beberapa saat lalu di Indonesia sampai saat ini belum tuntas dari sisi penegakan hukum. Padahal bencana yang kerap berulang setiap tahun itu membuat warga sebagian pulau Sumatera dan Kalimantan mengalami kerugian. Setidaknya ada 6 provinsi di pulau Sumatera dan Kalimantan yang terkena bencana kabut asap dengan luas yang mencapai jutaan hektar. Selain itu, sejumlah negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia juga merasakan dampak kabut asap di tanah air. Karena itulah dalam refleksi akhir tahun 2015 Partai Perindo, penuntasan kasus kabut asap ini mendapat perhatian khusus. Bagi Partai Perindo, masalah kabut asap ini hanya dapat diselesaikan dengan upaya penegakan hukum yang tegas. Kemudian yang terkait dengan asap, ini juga masalah penegakan hukum sebetulnya. Dan kalau memang dibakar, tentunya harus ada tindakan penegakan hukum yang setimpal. Dengan kasus ini tidak diangkat dengan transparan, kita juga tidak tahu bagaimana apa yang akan terjadi. Padahal kerugiannya memang sangat luar biasa. Ya, tentunya ini bagian daripada catatan juga, sesuatu yang memang sudah kita alami setiap tahun. Berdasarkan data BNPB, kerugian materi akibat kabut asap mencapai 20 triliun rupiah lebih. Kerugian ini tidak termasuk gangguan kesehatan yang timbul sebagai dampak udara yang tercemar akibat kabut asap. Kerugian lainnya seperti yang dialami anak-anak sekolah dan masyarakat lainnya yang gagal melakukan kegiatan mereka karena otoritas tempat menutup sekolah, bandara, bahkan layanan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah diharapkan tegas dalam upaya penegakan hukum kasus kabut asap. Harapannya timbul efek jera agar bencana kabut asap tidak terulang. Tim Liputan MNC Media melaporkan.